Halo guys, jadi waktu lagi scrolling beranda Twitter, gue terhenti di sebuah tweetnya Hachama ini. Dia ngetik, "Wangi wangi, I need more ID words, aku lebih butuh lebih banyak kata-kata bahasa Indonesia. Hey Oli, teach me bad words." Dia minta diajarin bad words katanya. Bad words itu ya kata-kata yang buruk sih. Dan pas kenapa ini Hachama minta ini ya kan, minta ajarin, gue nggak tahu juga konteksnya apa. Dan tapi gue ada nemu ada yang nge-share video apa ini, ini Oli ngajarin siapa ini. I'm teaching him so that he does not make a mistake. Mimbo with a K in it at the end. Mimic. Yeah, What? Did he just say mimic? Mimic. Ya jadi itu dia konteksnya, makanya si Hachama minta ajarin sama Oli kata-kata bad words. Waduh, ya cuman ya ini takut nanti kena cancel pula kan sama orang-orang. Apa ini VTuber Indonesia kok ngajarin orang luar kata-kata yang gak bener. Biasanya ada juga sih yang kayak gitu. Ya ini malah si Hachamanya yang minta diajarin bad words. Buat respon dari Olinya sendiri, belum ada ya. Ini baru Kobo doang gue liat. Nah, 46 menit yang lalu. So, that's what happened. Oh, dia mengomentari konteksnya tadi ya. Jadi, apakah sudah ada balasan dari Oli? Kayaknya belum ya. Hah? Biasanya di atas itu. Belum ada tanggapan dari Oli seperti apa. Apakah akan ada collab antara Hachama dengan Oli karena hal ini? Entahlah ya, mungkin Olia juga belum balas karena tweetnya ini baru satu jaman yang lalu ya kan. Satu jaman itu kan lama. Jadi Oli terakhir nge-tweet 2 jam yang lalu ya. Mungkin dia lagi rehat nggak buka HP atau gimana. Tapi ya belum ada tanggapan dari Oli sih. Tweet wangi-wanginya Hachama Senpai ini. Dan ya mungkin akan ada kemungkinan collab antara mereka ya. Oli nanti ngajarin Hachama kata-kata bad words. Apakah diajarin ngomong kintil atau apa? Entahlah ya. Intinya kita tunggu aja deh perkembangannya. Dan gua rasa itu dulu yang bisa gua bahas. Sampai ketemu di video lainnya.